dia ni seorang yang berani dan jenis orang yang orang kata tak pernah takut lah. Pernah dulu masa kecil, saya nak buang air besar. Jadi saya selalu minta teman pada kakak saya ni. Tandas kat luar. Dia terpaksa duduk di luar jamban, saya duduk dalam jamban. Jadi ini yang saya puji. Itu yang saya tengok, tak tahu takut lah. Saya ni mula-mula memang menoreh di palung. Jadi kakak ni suruh datang ke Felda, tempat kediaman baru dia lah. Jadi satu petang tu, tengah menoreh tu, saya dengar bunyi harimau. Saya ajak dia balik, saya ni penakut. Dia cakap apa? Tak apa, dia tak ganggu kita. Tapi kalau bagi saya, dengar bunyi macam tu, kalau orang lain pun mungkin akan lari juga. Tapi dia tak. Kalau bagi saya, rezeki-rezeki juga. Yang penting safety. Bila dia menoreh, memang kecergasannya luar biasa. Keupayaan dia macam melebihi seorang lelaki. Dia bekerja keras. Saya 2-3 kali angkat lantun dah rasa mencungap lah. Dia tak. Semangat dia terlampau kuat. Jadi penat tu tolak tepi lah. Orang perempuan ni kalau naik motor kapcai, saya tak heran. Tapi bawa motor yang ada clutch kan. Jadi saya tengok gaya ni macam minah rempit pun dia. Jadi saya cakap di dalam diri dia ni mungkin ada jiwa lelaki lah. Dia kalah. Hormon lelaki lebih mungkin. Apa yang Allah takdirkan, dia boleh menerima. Maksud saya, bila dia duduk Felda, susah. Tapi dia boleh terima. Cuba untuk keluar dia ke pompong kedai Irfan. Pernah kita makan, kau tak saya salah pucuk cili kot. Dia pindah, cuba merubah nasib. Kuala Lumpur, tinggal di Kampung Medan. Saya pun pernah numpang rumah dia. Dia duduk rumah setinggan. Dia membeli rumah tu. Rumah tu kalau tengok pun daif jugalah. Tapi Puan Rosita ni tetap tersenyum jugalah. Anak tidur macam mana? Tidur atas lantai. Lapik surat khabar pun pernah kau. Nak beli tilam tak mampu. Jadi dia akan tidurkan anak dia dekat lantai simen berlapikkan surat khabar. Pernah satu ketika, Puan Rosita ni dia nak mengubah nasib. Dia nak jadi model. Tapi dia faham sebab arwah ayah kami tak membenarkan. Tapi dia nak mencuba juga. Dia pergi satu syarikat untuk mencuba nasib. Saya tegur dia, benda ni macam kurang sesuai lah untuk dia. Jadi mungkin saya tegur tu, dia pun berfikir, maka dia cancelkan hajatnya untuk menjadi seorang model walaupun dia diterima. Apa yang saya boleh simpulkan, kakak saya ni, dia seorang yang berani. Sikap macam itulah yang boleh mengubah nasib dari satu kehidupan yang lebih baik lah. Kalau kita tak cuba, mungkin benda ni tak boleh berlaku. Sekadar doa je mungkin tak boleh. Jadi dengan usaha, apa yang tengok, sikap dia ni, dia suka mencuba, mencuba, mencuba. Walaupun benda ni sukar, tapi dia tetap laksanakan juga.